guys, kembali lagi di channel Zona Alam. Channelnya Zona Pencinta Alam. Nah, kali ini guys, saya akan berbagi informasi mengenai peralatan outdoor pribadi saya nih di sini guys. Ini di sini saya punya pertama punya carrier dari merek Consina tipe Terabi. Ini saya punya kapasitasnya yang 60 liter guys. Nah, untuk kalian yang pengen memiliki alat outdoor bisa langsung beli. Kemudian untuk harganya nih guys, untuk harga Consina Terabi yang 60 liter ini ya, harganya 515.000. Kemudian sini saya punya carrier lagi dari merek Eiger. Nah, ini cuman beda kapasitasnya guys. Nah, ini kapasitasnya 45 liter, berbeda dengan yang tadi itu kan 60, ini 45. Nah, ini untuk tas carrier Eiger ini 45 liter ini harganya saya dulu beli itu 700. Jadi berbeda sekali dari brand sama ini juga. Tapi kualitas tetap harga ya. Nah, ini guys, untuk kedua, ini di sini saya punya tenda. Ini tenda perlengkapan, ini tenda wajib sekali untuk melakukan kegiatan outdoor, apalagi untuk yang game dan menginap di alam bebas. Ini saya punya tenda yang kapasitasnya 2-3 orang dari merek Ray. Nah, untuk harganya ini harganya 275.000 saya beli. Jadi kalian yang pengen semua memiliki alat yang ada di sini nanti bisa lihat-lihat dan tahu informasi berapa harganya. Nah, ini next selanjutnya saya punya sleeping bag. Ini sama dari Consina, untuk tipenya tipe sleep warmer. Sebelumnya saya sudah pernah review semua peralatan di sini. Nah, ini untuk sleeping bag ini harganya 175.000. Okay, next selanjutnya di sini saya punya hammock. Nih guys, hammock. Ini hammock saya beli dari outlet Kawani, mereknya Utara, untuk basic series 1 person. Jadi ini kapasitas orangnya bisa 1 orang 2 orang. Kalau misalkan mau dipakai, muatnya itu 1 orang 2 orang, guys. Nah, ini untuk harganya saya beli itu 110.000. Selanjutnya, next, di sini saya punya kompor gas portable mini, guys. Nah, di sini saya punya kompor gas portable mini satu, dan gasnya saya cuma bawa 2, tapi tabung gasnya itu saya punya 15. Untuk kompor gas ini harganya 75.000. Dulu saya beli zaman kuliahan, guys. Sana kuliahan, tabungnya buat beli peralatan semua ini. Nah, ini gas tabung ini harganya sekitar 20.000-an. Saya punya 15 tabung. Jadi kenapa saya beli banyak? Karena kalau sudah habis gasnya bisa diisi ulang, guys. Lebih murah. Next, selanjutnya di sini saya punya ini, guys. Apa namanya ini ya? Termos. Termos untuk bikin kopi di kegiatan outdoor, karena kalau kita bikin kegiatan di luar tanpa ngopi tanpa gitu ya, guys. Oke, selanjutnya di sini adalah ini senter lampu solar. Ini saya punya satu lampu solar, kemudian headlamp. Ini saya beli waktu itu 70.000 untuk lampu solar ini. Kemudian ada headlamp ini buat kepala, pasang pada kepala. Ini saya beli 50.000. Kemudian di sini ada sepatu gunung atau sepatu hiking, bisa buat hiking, buat pendakian juga semuanya bisa. Di sini sepatu ini saya beli sekitaran 275 dari merek Karimor, dan ini waterproof. Dan di sini juga saya bawa ini sandal untuk pendakian. Sini saya punya sandal, kemudian ada topi, ini topi Eiger juga, topinya. Kemudian ini celana pendek juga. Jadi kegiatan untuk outdoor saya semuanya barang ini saya tidak lupa bawa.
bawa dan pakai. Jadi untuk kalian yang suka apa namanya melakukan kegiatan outdoor, barang pribadi yang mungkin kalian harus punya itu ya seperti ini. Jadi untuk kegiatan outdoor set semuanya bawa. Untuk kalian yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat memberikan informasi. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and share juga video ini. Ikuti terus channel Zona Alam karena nanti videonya akan update setiap bulan. Dan saya ucapkan terima kasih. Salam lestari.